emas tu kira okey lagi. Bukan belian ke? Bukan. Bitcoin ke? Kalau ada satu hadiah, ini untuk kita yang dah berkahwin sekalipun. Kalaulah ada satu hadiah yang kita boleh berikan kepada orang yang paling bernilai, apa yang kita akan berikan? Apa yang kita akan berikan? Contoh, kalau tuan-tuan sempena ulang tahun perkahwinan dengan isteri, apakah hadiah itu? Hadiah yang paling bernilai. Takkan tak bagi hadiah kot? Tak romantik sungguh. Apa hadiah yang kita akan berikan? Tak bagi hadiah? Contoh, okay. Ibu-ibu, apakah jenis hadiah yang paling bernilai yang ibu-ibu nak? Apa dia? Bagi apa? Emas. Emas tu kira okey lagi. Bukan belian ke? Bukan. Bitcoin ke? Bukan. Ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, hadiah yang paling bernilai, yang bukan sepatutnya, bukan paling bernilai, hadiah yang tiada nilai, yang tidak terbanding nilainya, yang kita boleh berikan kepada seseorang, adalah masa. Tahu kenapa begitu? Kadang-kadang kita ambil mudah benda ini, termasuklah diri yang sedang berceramah ni. Sebab apa? Kalau bagi emas, kita bagi duit, duit tu boleh cari balik tak? Boleh dapat balik. Duit yang kita belanjakan untuk beli berlian, untuk beli emas, untuk beli apa jua yang paling bernilai, beg ke, kasut ke dan sebagainya, duit tu kita boleh cari balik tak? Boleh. No problem. Kita belanja RM10,000, kita boleh dapat balik. Cuma, berapa lama je. Tetapi isunya, bila kita bagi masa kepada orang, masa tu kita boleh dapat balik tak? Mana lebih bernilai? Antawahabul Atah.